الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, dan masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang masih lagi mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya menjadi makanan kepada hati, sehinggalah hati tersebut ia tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid, iaitulah adab-adab seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun lebih mudah untuk kita faham adalah adab-adab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kitab ini dia dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat.
Maka dia kata al-musyari ilaihi biqaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dia berfirman, wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, dia kata. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'min, ketahuilah bahawa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ayat ni dia nak cerita kepada kita bahawa orang yang nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala perlu ada kesungguhan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak kena rajin dalam membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang taat kepada Allah, sama sekali dia tidak akan rugi, bahkan dia diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali dia lupa, dan juga tidak sekali-kali dia mungkir janji untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kata Allah. Dan tuan, maknanya orang yang buat ketaatan dan juga yang buat kebaikan kepada Allah, dia pasti akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, dia pasti diberikan kebaikan oleh Allah. Dan orang yang melakukan kebaikan, satu masa dia akan ditimpa musibah. Dan tuan, kita manusia ni kehidupan, bak kata orang, kehidupan kita ni dia ibarat roda. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Inilah senario kehidupan manusia. Dan tuan, kita tak seterusnya kita akan jadi sihat macam ni. Ada masa esok kita akan jatuh sakit. Dan tuan, tak seterusnya kita berada dalam keadaan senang macam ni. Ada masa esok kita akan diberikan kesusahan. Dan tuan, kita tak selamanya tenang macam ni. Ada masa kita akan diuji oleh Allah dengan ketakutannya, dengan kekalutannya. Tuan-tuan, kita diuji oleh Allah. Apatah lagi kehidupan dia dijadikan oleh Allah sememangnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah wa ta'ala, orang yang melakukan taat kepada Allah yang pertama, pasti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah Ta'ala dia tak macam manusia. Manusia dia boleh mungkir janji dengan manusia yang lain. Manusia dia punya kecintaan kepada manusia yang lain, dia ada had dia. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, carilah keredaan Allah, jangan cari keredaan manusia. Dan tuan, pasal apa? Kerana manusia ni dia boleh reda kepada kita,
dia boleh suka dekat kita dalam tempoh waktu yang terhad. Dia tak selama-lamanya macam tu. Tuan-tuan, kita tengok kita dengan orang perempuan kita. Tuan-tuan, dulu kita dengan orang perempuan ni sebelum menikah, sebelum kita dapat dia, tuan-tuan, apa kata-kata manis yang tidak kita katakan kepada pasangan kita? Ni dulu ni kita duduk naik Vespa, tuan-tuan. Tuan-tuan naik Vespa kan? Naik Lambretta orang panggil. Kalau zaman-zaman kami ni mungkin motor Yamaha TZM. Itu motor besar apa? No. Tuan-tuan, masa sebelum menikah, macam-macam perkataan indah yang kita lontarkan, yang kita cakapkan pada pasangan kita. Lautan api sanggup ku renangi. Kalau tak percaya, belahlah dada, ambillah hati. Tuan-tuan, kalau dia tak jumpa sehari, Allah, dia punya rasa rindu. Dia punya rasa sebab dekat dalam hati itu tak boleh nak kata. Tuan-tuan, tapi selepas dia menikah, bila dia dah menikah, lebih kurang dalam 2 hingga 3 bulan. Tuan-tuan, masa tu dia dah berasa dah jemu dengan pasangan dia. Kerana tu kata ulama, mengapa orang perempuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu berhaid? Tuan-tuan, salah satu perempuan ni dia berhaid adalah kerana supaya mereka boleh jaga keintiman, kemesraan rumah tangga. Tuan-tuan, orang lelaki ni dia bukannya boleh. Kena pula isteri dia datang darah haid, uzur masa dia 2 minggu. Maknanya 15 hari, 15 malam. Tuan-tuan, kena yang orang perempuan dia haid paling sikit tak apalah. 1 hari, 1 malam. Ataupun yang biasa. Yang biasa berapa lama? 6 hinggalah ke 7 hari. Berserta dengan malam-malam dia. Tuan-tuan, tapi yang paling lama haid bagi orang perempuan ni 15 hari berserta dengan malam-malam dia. Tuan-tuan, orang lelaki dia mula penin. No, dia mula penin, Allah. No, sunyinya, rasa rindunya. Tuan-tuan, nanti bila isteri dia dah boleh pakai telekung dah. Tuan-tuan, masa tu dia tak boleh nak habak, dia punya hati dia gembira lagu mana. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata dijadikan orang perempuan itu berhaid supaya apa? Supaya dapat terjaga kemesraan antara suami dan juga isteri. Tuan-tuan, kerana sifat manusia ni dia akan cepat cemui dan juga dia akan cepat jemu dengan pasangan dia dan juga dengan benda yang dia suka sebelum daripada ni. Kerana tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, carilah ridha Allah, kerana ridha Allah, kasih sayang Allah tidak ada tepi. Tuan-tuan, kasih sayang Allah dia tidak ada penghujung. Sehinggalah orang yang melakukan dosa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia sebut, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, wahai hamba-hamba aku yang terlanjur melakukan dosa kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sama sekali kamu putus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, ayat ni dia nak habaq pada kita. Allah Ta'ala dia nak beritahu, orang yang melakukan dosa kepada Allah, kalaulah dia kembali kepada Allah, tuan-tuan, maka Allah sudi untuk mengampunkan segala dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu Imam Syafi'i kata,
jangan cari redha manusia, tapi carilah redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala dia tak pernah mungkir janji dengan manusia. No. Tapi manusia dia boleh mungkir janji dengan setiap janji yang dia sebut. Maka oleh kerana tu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, orang yang melakukan taat kepada Allah, pertama kebaikan itu akan dibalas baik oleh Allah. Ini yang pertama. Dan tuan yang kedua, bila mana orang tersebut susah, kata Imam Hasan Al-Basri, kebaikan itu nanti dia akan datang semula. Lalu orang yang berada dalam susah ini, dia boleh bersandak dengan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya orang yang melakukan taat kepada Allah, satu masa esok kalau dia susah, dan tuan, kebaikan ni akan bantu kesusahan dia. Anda, sebab tu pernah berlaku di zaman Banu Israel. Dan tuan, satu hari ada satu orang perempuan dengan anak dia. Dan tuan, perempuan ni daripada kalangan Banu Israel. Dia ni orang susah, nak dapat makan pun payah. Dan tuan, satu hari dia diberikan roti oleh satu orang. Dan tuan, kita ni biar ringan tangan untuk membantu kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam amfit umfit alaik. Wahai anak Adam, berikanlah apa yang ada pada sisi kamu. Sama ada harta ataupun buah fikiran ataupun tenaga. Apa sahaja yang boleh kita sumbangkan kepada orang. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam amfit. Wahai anak Adam, keluarkanlah apa yang ada pada sisi kamu. Umfit alaik. Maka kamu pula nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah sebut, da'u mardakum bis-sadaqah atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubatkanlah penyakit kamu ni dengan memperbanyakkan sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, Nabi kata apa? Satu orang yang sakit, nak ubat dia punya penyakit dia, da'u mardakum bis-sadaqah, maka ubatkanlah penyakit kamu dengan banyak bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, pasal apa? Kerana orang yang susah ni, bila kita tolong kat dia, Allahu Akbar, dan tuan, kita dah memasukkan kegembiraan di dalam hati dia. Dan tuan, Allah Ta'ala ni, sebagaimana yang kita buat kepada orang, maka macam itulah balasan yang akan kita peroleh daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, seorang perempuan daripada Banu Israel, dia orang susah. Satu hari ada orang bagi dekat dia roti untuk dia makan. Tuan-tuan cuba bayang, tengok dia susah. Kemudian dia lapar, ada anak pula. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang bagi dia roti. Allah punyalah dia berbesar hati dengan pemberian orang tu. Tuan-tuan, tengah nak makan ni. Tuan-tuan, tengah nak makan. Macam ni kita diuji oleh Allah, tuan-tuan. No. Tuan-tuan, masa dia nak makan, dah nak masuk dah dekat dalam mulut roti tu, tiba-tiba mai satu orang susah yang lain. Tuan-tuan, orang ni dia kata, wah, ni dia kata, boleh tak kalau kau berikan makanan tu kepada aku kerana aku lapar sangat-sangat. Tuan-tuan, perempuan ni dia dah biasa rasa susah, dia tahu macam mana kesusahan orang tersebut. Tuan-tuan, dia biasa lapar, maka dia faham bagaimana orang itu berasa lapar. Tuan-tuan, orang yang susah, dia tahu bagaimana kesusahan orang lain.
Tuan-tuan, orang yang lapar dia tahu bagaimana laparnya orang lain. Tuan-tuan, tapi kalau kita hidup pada zon selesa, mungkin kita tak pernah rasa dan kita tak boleh menghayati kesusahan orang lain. Tuan-tuan, perempuan ni dia dah biasa dengan lapar, dengan susah. Tiba-tiba ada orang mai minta roti daripada dia. Tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia kerat separuh, dia koyak separuh, maka dia beri kepada orang tu. Tuan-tuan, separuh orang tu makan, separuh lagi dia makan. Tuan-tuan, ni kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan, kita jangan pandang rendah pada kebaikan yang walaupun kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang rendah, jangan pandang kecil kebaikan yang kamu perbuat, walaupun benda itu hanya sederhana, kata Nabi. Tuan-tuan, perempuan ni dia nak bagi semua, moga dia pun lepak. Maka dia bagi separuh daripada roti itu kepada kepada orang yang memerlukan ni. Tuan-tuan, maka dia boleh separuh, perempuan tu pun boleh separuh. Tuan-tuan, bila dah macam tu tak apalah, orang ni terima kasih, dia pun gembira. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan, tiba-tiba anak dia ditangkap. Anak dia telah pun diambil oleh seekor singa. Tuan-tuan, singa yang buas bila dia tengok ada budak kecil, dia berasa lapar dengan budak kecil ni. Tuan-tuan, lalu singa ni pi ambil budak ni. Tuan-tuan, ni berlaku pada zaman Bani Israel. Tuan-tuan, ibu ni dia tak tahu nak buat apa, hati tu berasa sayang ke anak. Tuan-tuan, tapi apalah dengan kederat dia sebagai seorang perempuan, dah tak ada orang lelaki dah. Tuan-tuan, anak ni kena bawa lari dek singa. Tuan-tuan, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tak jauh pun singa tu dia lari, tiba-tiba singa tu ditahan oleh satu orang yang badan dia sasa, kemudian orangnya segak, gagah perkasa. Tuan-tuan, dia tahan singa tu. Akhirnya anak dia dapat diselamatkan oleh lelaki yang tahan singa tersebut. Tuan-tuan, maka ibu ni dia terima kasih kepada lelaki ni, terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, lalu dia tanya, hang ni siapa? Maka jawab lelaki itu, aku adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana engkau pernah melakukan kebaikan. Pada hari ini kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dia kata, orang yang buat kebaikan pertama dah tentu dia dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan yang kedua, tuan-tuan, satu masa kita susah, nanti kebaikan itulah, dengan kebaikan itulah kita boleh bersandak dengan dia, kata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala. Dan sebab itu disebut di dalam kitab Zabur. Tuan-tuan, dalam kitab Zabur ditulis, dan benda ni dibawa oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala pada kitab dia yang lain yang bernama Risalah Al-Muzakarah. Tuan-tuan, Imam Al-Haddad dia sebut dalam kitab Zabur ada ditulis. Tuan-tuan, apa yang Allah Taala sebut dalam kitab Zabur ni? Ya bani Adam atta'ni. Wahai anak-anak Adam, taatlah kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa faedah dia bila mana satu orang ni dia taat dengan Allah? Tuan-tuan, sebab tu kita pelik. Pasal apa orang ni dia nak jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, tidakkah dia tahu, tidakkah dia kenai dengan Tuhan, kehidupan yang dia boleh hidup ni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ketenangan, kesenangan dan juga segala keistimewaan yang dia dapat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, boleh kita kata, boleh kita rumus. Baik itu yang mudarat ataupun yang manfaat. Dia mai daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita buat contoh. Kita kalau kerja lah, tuan-tuan, kita kalau kerja. Yang kita bodek sangat, yang kita nak tunjuk baik sangat kat luar. Majikan kita lah. Tuan-tuan, bila kita baik dengan majikan, kita tunjukkan potensi kerja kita. Tuan-tuan, silap-silap hari bulan kita boleh naik pangkat. Silap-silap hari bulan kita dapat bonus. Silap-silap hari bulan adalah hadiah. Kerana apa? Dia ni adalah pekerja yang baik. Tuan-tuan, tu kita tunjuk pada majikan kita. Tuan-tuan, yang beri segala benda atas dunia ni dan juga segala mudarat ni, siapa dia? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, lahul mulku samawati wal ard, baginya kerajaan sama ada di langit mahupun di bumi dan di antara keduanya. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi pasal apa orang dia tak mau nak taat dengan Allah? Pasal apa dia tak mau buat baik dengan Allah? Tuan-tuan, tengok apa yang disebut oleh Imamul Haddad daripada kitab Zabur. Tuan-tuan, dalam kitab Zabur dia kata, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, dia kata, ati'ni, taatlah kepada aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Amlak qalbak ghina, nescaya aku akan penuhkan hati kamu dengan kekayaan, kata Allah. Tuan-tuan, Allah Taala berikan dalam hati dia kekayaan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yadaika rizqan wasi'a, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada orang yang taat itu rezeki yang amat-amat luas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang taat dengan Allah, dia dapat dua kebaikan. Itu maksud daripada ayat Zabur tadi. Pertama, hati dia kaya. Tuan-tuan, maknanya dia akan jadi baik. Tuan-tuan, orang ni hati dia akan jadi pemurah. Dia tak mau melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya baik. Tuan-tuan, dahlah baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan pula kepada dia rizqan wasi'ah, rezeki yang amat luas, kata Allah. Tuan-tuan, saya teringat ada seorang ulama, nama dia Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah taala. Tuan-tuan, orang kalau dia baca kitab Al-Iqna', kitab fiqh Al-Iqna', tuan-tuan, kita akan berjumpa dengan orang yang nama dia Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah taala. Tuan-tuan, Imam Abi Syuja' umur dia 160 tahun. Tuan-tuan, 160 tahun. Tuan-tuan, kita ni tak payah minta lah sampai 160 tahun. No. Agak-agak kita boleh hidup 70 tahun, 80 tahun paling lama. Cukup dah. Tuan-tuan, cukup dah. 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun lah. 70 tahun, 80 tahun, cukup dah. Tuan-tuan, tak payah dah sampai 160 tahun. Mungkin umur kita dah sampai 160 tahun ni tak boleh nak buat apa dah. Tuan-tuan, tak boleh nak buat apa. Adalah lebih baik kalau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Al-Imam Abi Syuja' umur dah 160 tahun. Tetapi Allah Ta'ala beri dekat dia umur 160 tahun, dia tak tinggal tahajud pada waktu malam. Tuan-tuan, umur dia 160 tahun, ibadat dia hebat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur dia 160 tahun, mata dia terang untuk mentelaah kitab. 160 tahun, telinga dia masih elok mendengar. Tuan-tuan, orang tanya dengan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, wahai Imam,
hang makan apa ni? Tuan-tuan, kita macam tu lah. Hang ni ada makan makjun apa-apa lah. Ada makan suplemen apa-apa lah. Tuan-tuan tengok hari tu ni. Kan? Bila mana apa ni, dululah mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir dulu ni. Kan? Dia jadi Perdana Menteri, orang tengok dia tengah makan. Dekat tepi dia ada vitamin, nama dia Bereko. Ha, Bereko, Bereko apa tak tahu. Lebih kurang macam tu, Bereko ke apa. Yang dia punya apa ni, botol dia kali hijau. Tuan-tuan, masa tu bila mereka tengok Tun duk makan tu, semua pakat beli. Pakat beli pasal apa? Dia boleh mencergaskan tubuh badan. Dia boleh menyihatkan tubuh badan tu dekat dalam apa ni? Dekat dalam iklan, dalam televisyen. Tuan-tuan tengok. Orang yang makan Bereko ni, tu boleh terbang tu. Tuan-tuan nampak tengok. Dia baru balik kerja, dia boleh terbang pula. Dia tolong orang. Masya Allah. Tuan-tuan, maka ramai laris. Vitamin ni cukup laris. Tuan-tuan, laku vitamin tu. Tuan-tuan, orang nak sihat ni. Tuan-tuan, Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, umur dia 160 tahun, tahajud malam tak tinggal. Mata dia terang elok, telinga dia terang elok. Orang tanya dengan Imam Abi Syuja', wahai Imam, apa dia rahsia panjang umur kamu dan kamu boleh ibadat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa jawab Imam Abi Syuja'? Tak ada rahsia apa-apa. Cuma kata Imam Abi Syuja', masa aku muda, aku diberikan kekuatan. Masa muda tu aku bertenaga lagi. Masa aku diberikan sihat, aku bersyukur dengan Allah. Aku guna kesihatan ni untuk mengabdikan diri pada Allah. Aku guna mata ni melihat kepada benda-benda yang dihalalkan oleh Allah. Aku gunakan telinga untuk mendengar perkara-perkara kebaikan. Maka kerana itulah, bila umur aku dah tua, aku tak larat, maka aku dikuatkan oleh Allah. Bila aku dah tua, mata aku dah kabur dah, mata aku dah tak nampak, lalu mata aku ditajamkan oleh Allah. Bila telinga aku dah tak berapa dengar kerana aku tua dah, telinga ni dikuatkan pendengarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab apa dia, tuan-tuan? Asbabnya kerana waktu muda, waktu sehat, masa senang, dia tak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi raha. Kenallah Allah Taala pada masa kamu senang, kata Nabi. Dan tuan, pada masa kita senang ni, pada masa kita tengah diberikan keselesaan oleh Allah, kata Nabi, kenallah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni masa sekarang. Dan tuan, sebab itu ibadat yang paling elok. Ibadat yang paling bagus, amalan yang paling tinggi nilaian dia pada sisi Allah. Ketika mana orang itu diberikan kesenangan, ketika mana dia diberikan kesihatan, ketika mana dia diberikan lapang waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh kenai Allah, dia boleh beramal dengan Allah. Tuan-tuan, nilaian ibadat dia tinggi dan istimewa pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi kata, ta'arraf ila Allah fi raha. Kamu kena kenai Allah Taala pada masa kamu senang. Ya'rifuka fi syiddah. Nanti Allah Taala dia akan kenal kamu pada masa nanti kamu susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni dak kita kenai Tuhan mazawila masa ada benda yang kita nak. Tuan-tuan, no? Tuan-tuan, kita kenai Allah masa bila? Masa swab test. Lah zaman COVID kan? Lah ni. Tuan-tuan, masa dia nak swab tu, jenuh. Tuan-tuan,
solawat, kemudian doa pendinding, semua baca bahasa Arab. Tak mau bagi keputusan nanti positif. Tuan-tuan, ta'arraf ilallah firraha. Kenailah Allah pada waktu lah. Senang ni. Ingat kepada Allah. Ya'rifuka fi syiddah. Allah dia akan kenai kita pada waktu nanti kita susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana tu orang yang dia buat taat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang baik satu. Kemudian yang kedua, rezeki dia tidak akan putus dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Ta'ala suruh kita ni, wasa'alaha sa'yaha, sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah bagi mendapatkan syurga dia. Maknanya apa? Orang yang buat taat dengan Allah, dia pasti akan diberikan syurga oleh Allah. Dan tuan, nak dapatkan kekuatan dalam ibadat ni, dia kena banyak berdoa dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita tanya dengan orang atau kita tanya dengan ulama mana pun, tuan-tuan, mereka akan berikan tips-tips untuk supaya dia istiqamah dan rajin dalam beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi orang yang tak diberikan taufik oleh Allah, orang yang tak diizinkan oleh Allah untuk taat pada dia, tuan-tuan, sekalipun dia dekat dengan kebaikan itu, maka dia tak diizinkan melakukan kebaikan pada Allah. Tuan-tuan, sepatutnya yang jadi baik sangat-sangat siapa? Nah, yang jadi baik patutnya Abu Lahab. Tuan-tuan, pasal apa? Dia poknakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi poknakan Nabi yang nama dia Abu Lahab ni, Allah Ta'ala sebut, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dia sebut, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah, kata Allah. Tuan-tuan, diabadikan cerita dia, dilaknat Abu Lahab ni sampai pada hari kiamat esok. Tuan-tuan, siapa dia? Dia ada pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi pasal apa tak boleh hidayat dekat atas dia? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia sebut, innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah dia beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, kata Allah. Tuan-tuan, maka kerana tu benda yang utama dalam nak dekatkan diri kepada Allah, jangan lupa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahliku ma'ad du'a. Orang yang berdoa dengan Allah, dia tidak dibinasakan. Ni orang yang berdoa dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang berdoa dengan Allah, Nabi kata, la yahliku ma'ad du'a. Orang yang berdoa, dia tidak akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian kata Nabi, ad-du'a yang fa' mimma nazal. Doa itu dia memberi manfaat terhadap benda-benda yang telah turun, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa mimma lam yanzil, dan apa-apa yang belum turun daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini senjata doa. Ini kekuatan doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ni dia tidak akan dibinasakan oleh orang, oleh Allah, bagi orang yang berdoa dengan Allah. Dia bermanfaat pada benda yang dah turun dan juga kepada benda yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan taat kepada dia.
Tuan-tuan, kita tengok contoh seorang wali Allah namanya Ibrahim bin Adham. Bila mana dia pi melancung ke Basrah. Tuan-tuan, dia bukan orang Basrah. Dia orang luar daripada kota Basrah. Tuan-tuan, bila dia beli tamar di Basrah ni, dia bawa balik. Bila dia bawa balik, dia timbang balik semula. Dia tengok-tengok, tuan-tuan. Lebih, timbangan tu lebih daripada yang dia nak. Tuan-tuan, bila dia tengok lebih timbangan tu, dia tak fikir panjang lah. Dia berpatah balik ke Basrah kerana semata-mata nak memulangkan lebihan timbangan daripada buah tamar hak yang dia duk beli tu. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, dia pinjam pen daripada kawan dia di Syam. Tuan-tuan, Ibnul Mubarak ni dia duduk di satu tempat di Khurasan. Tuan-tuan, Khurasan ni belah-belah Uzbekistan, belah-belah sana lah. Tuan-tuan, Syam ni belah negara Arab, Syam ni. Tuan-tuan, dia pinjam pen kawan dia kerana nak tulis ilmu. Tiba-tiba pen tu dia terbawa balik ke Khurasan. Tuan-tuan, jauh Khurasan nak ke Syam ni jauh. Satu perjalanan yang begitu jauh. Tuan-tuan, kerana sebatang pen, dia tak mau simpan kerana itu bukan hak dia, hak orang lain. Tuan-tuan, dia berpatah balik ke Syam kerana semata-mata nak memulangkan sebatang pen kepunyaan daripada kawan dia. Tuan-tuan, macam mana orang ni dia boleh ada hati sampai taratu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana ketaatan dia boleh jadi kuat sampai taratu? Tuan-tuan, maka di sini kita tengok, kita dapat lihat kekuatan yang dia boleh tu, dia boleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan tengok lagi keadaan-keadaan dan juga orang-orang yang diberikan kekuatan di dalam dia beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.